gerakan yang menyasar orang dewasa, khususnya guru dan orang tua, untuk menggunakan musik sebagai alat, gitu, alat komunikasi, alat pendidikan, dan alat untuk meningkatkan kelekatan antara orang dewasa dan anak. Jadi sebenarnya sih itu. Jadi sasaran kami justru orang dewasa untuk nggak cuman memasangkan musik sebagai hiburan ataupun alat pengalih perhatian supaya anaknya nggak ngerecokin gitu, tapi justru digunakan sebagai alat untuk pengasuhan dan pendidikan. Poinnya sih. Jadi tahun 2009, tanggal 8 Maret 2009, sebenarnya resminya Peduli Musik Anak itu apa ya? Di seperti di lounge. Deklarasikan sih, ya, dideklarasikan di lounge itu di tanggal 8 Maret 2009 dalam acara resepsi pernikahan kami berdua. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya resminya begitu, tapi cikal bakalnya sendiri itu sudah ada dalam percakapan bertahun-tahun sebelumnya gitu. Dan Mas Ibut dulu manajer sebuah band namanya Cozy Street Corner. Tahun 2007 Cozy Street Corner bikin program namanya Save Our Music. Nah, Save Our Music, mengembalikan musik pada maknanya gitu. Dan kemudian ini sebenarnya kita suka bilang ini jadi ibunya kami gitu, program ini, karena mereka juga bilang bahwa musik ini sekarang kok cuman jadi komoditas ya, cuman jadi barang jualan, sehingga orang ngurusinnya pembajakan, bukan lagi ngurusin bahwa musik ini adalah ekspresi seni yang luar biasa. Nah, kemudian di tahun 2008 waktu saya sedang menyelesaikan pendidikan profesi psikologi pendidikan, saya buat tesis yang kaitannya pemanfaatan musik untuk anak berkebutuhan khusus awalnya. Tapi dari proses membuat tesis itu saya jadi belajar banyak soal musik, sehingga akhirnya terus kita ngobrol-ngobrol, oh, ternyata musik itu bisa sedemikian kuat ya untuk pendidikan dan pengasuhan. Jadi akhirnya 2009 kita launching di acara tadi, di resepsi pernikahan, dengan menyebarkan CD gratis sebagai undangan. Sebagai psikolog pendidikan itu paling banyak yang dikerjakan itu adalah tes minat bakat waktu awal-awal. Setelah sekian ratus anak gitu ya, dibikinkan laporan, saya buatkan laporan sekian ratus anak itu setelah sekian tahun gitu ya. Saya jadi menyadari bahwa lo kok ini 95% nggak tahu mau apa dalam hidupnya, tidak tahu mau kuliah jurusan apa, tidak tahu nanti setelah kuliah mau berkarir dalam bidang apa, dan itu menurut saya menyedihkan gitu. Karena kok bisa ya, kita maksudnya ini loh hasil pendidikan kita. Dan kalau kita bicara pendidikan itu bukan hanya sekolah, tapi sekolah, pemerintah, orang tua, terus media gitu kan. Ini hasil pendidikannya adalah kita punya generasi penerus yang nggak tahu apa-apa dalam hidupnya mau ngapain gitu. Padahal itu adalah satu keputusan penting yang harus dibuat oleh remaja tentang masa depan gitu kan. Kemudian saya juga menemukan di banyak klien saya, hubungan antara remaja dan orang tua yang renggang gitu, yang tidak terlalu baik. Yang mana ini secara teori memang banyak sekali terjadi gitu. Dan kemudian ketika saya cari tahu baik di klien maupun dari teori dan lain-lain, saya menyadari bahwa masalah-masalah yang terjadi pada remaja gitu ya, pada remaja yang ini adalah generasi penerus yang akan membuat keputusan penting dalam hidupnya gitu, itu sebetulnya kalau misalnya kita bicara pengasuhan gitu ya, pengasuhan dan pendidikan itu bukan sekedar waktu mereka remaja, tapi jauh sebelum itu, dari mereka masih usia dini gitu, itu kelekatannya harusnya dibangun. Kemudian saya pikir, ngapain ya saya intervensi orang tuanya remaja, mendingan kita bangun, kita buat remaja-remaja yang baik-baik ini yang akan menjadi generasi penerus kita ya dari awal. Jadi akhirnya saya berhenti praktek individu, karena kemudian kemudian saya ingat-ingat lagi, tesis dan gerakan yang udah saya buat sama Mas Ibut ini kan, selama ini tesis ataupun skripsi ataupun disertasi bahkan gitu ya, banyak kan ya tersimpan aja di perpustakaan. Nah, saya tuh nggak mau jadi produk perguruan tinggi yang nggak berperan nyata buat masyarakat gitu. Hasil penelitian itu nggak bisa cuma tersimpan di perpustakaan, harus bisa diaplikasikan buat masyarakat. Aplikasinya gimana? Ya ini, Peduli Musik Anak. Maka mulailah akhirnya yang benar-benar full total itu
dari 2009 kita jalan gitu ya, dengan workshop, gelaran di tahun 2012 dan lain-lain, tapi yang benar-benar full total, Mas Ibu juga berhenti kerja segala macam itu di 2014. Sejauh ini kami agak menghindari di sponsori memang, sejujurnya, karena nggak pakai sponsor aja, orang tuh udah nanya gitu kan, oh itu buat promosi artis ya, atau misalnya, oh itu genrenya apa gitu. Jadi nilainya, nilai yang utama yang kami mau sampaikan untuk menggunakan musiknya sebagai alat itu bukan soal estetikanya, tapi menggunakannya itu menjadi tertutup oleh si sponsor kalau nanti kita pakai. Contoh pendanaannya, maksudnya contoh bagaimana kegiatan peduli musik anak berjalan tanpa anggaran itu gitu ya. Misalnya kita kerjasama dengan ini, misalnya waktu ke Maluku juga gitu ya, misalnya ketika kita ke Maluku, kami itu bergabung dengan teman-teman dosen sebuah universitas di Jakarta yang memang melakukan penelitian panjang di Maluku terkait dengan perdamaian pasca konflik gitu kan. Jadi ya memang mereka ada di bagian penelitian mereka memang ada anggaran untuk intervensi, dan intervensinya itu mereka boleh mendatangkan narasumber. Nah, kami ini difungsikan sebagai narasumber, sebagai fasilitator gitu. Nah, kalau di Aceh misalnya itu kan dengan dosen, dengan penelitian. Nah, kalau di Aceh misalnya kami itu diajak perginya sama ibu-ibu rumah tangga yang punya kepentingan, mereka pengen melakukan sesuatu untuk daerahnya terkait 12 tahun tsunami. 12 tahun pasca tsunami gitu kan. Mereka pengen bisa mengajari anak-anak untuk siaga bencana. Jadi mereka buat gerakan anak peduli dan siaga bencana. Nah, ketika mereka dengar bahwa oh ini ada dua orang yang memang menggunakan musik sebagai alat, mereka pikir oh ini bisa loh dibawa ke sini. Yuk kita coba bawa ke sini. Jadi mereka jualan tuh setiap hari Minggu jualan. Cari dana. Nah, cari dana. Dan dana dari hasil jualannya itu di setiap hari Minggu di lapangan yang sering didatengin orang di Banda Aceh, dari hasilnya itu mereka kemudian bisa beli tiket buat kami berdua. Ketika kami di sana, kami tinggal di rumah salah satu dari mereka, makan juga bareng mereka gitu kan, salah satu dari mereka, ya udah, lalu kami berkegiatan. Kalau contoh lagu mungkin yang paling sering kami pakai itu contohnya ini, ada lagu tentang judulnya Panggilan Sayang. Lagu ini sebenarnya sesederhana memperkenalkan anak tentang namanya dia gitu. Tapi lagu ini sekaligus juga penting untuk menyampaikan. Jadi musik itu kan menyampaikan pesan dari satu hati ke hati yang lain. Dia nggak cuman menyampaikan informasi untuk diolah secara kognitif, tapi dia menyampaikan emosi. Nah, di lagu ini anak-anak bisa belajar bahwa namanya dia itu adalah hasil dari cinta dan kasih sayang orang tuanya, yang kadang-kadang kan nyari nama tuh bisa sampai puasa berhari-hari gitu kan. Nah, jadi namanya dia itu adalah nama yang diciptakan dengan penuh kasih sayang, dan sebaiknya juga nama itu tidak diganti-ganti. Jadi sebenarnya pesan anti bullyingnya pun juga bisa disampaikan sejak awal gitu. Oh, kamu punya nama yang bagus, jangan mau namamu diganti-ganti, karena kan kita kan suka kasih nama-nama panggilan kan buat teman-teman. Lagu ini awalnya kalau di nama yang diambil di sini sih namanya Alina, tapi nanti kita coba. Lagunya gini. Bulan paruh bercahaya, sinarannya pun ada. Nama aku Alina, panggilan sayang bunda. Alina, Alina, hai Alina, panggilan sayang bunda. Alina, Alina, hai Alina, panggilan sayang ayah. Bulan paruh bercahaya, sinarannya pun cerah. Nama aku Bimo, panggilan sayang ayah. Bimo, Bimo, hai Bimo,
panggilan sayang ayah. Bimo, Bimo, hai Bimo, panggilan sayang bunda. Bimo, Bimo, hai Bimo, panggilan sayang semua. Biasanya itu yang kami lakukan contohnya dalam workshop yang tidak bisa dilakukan lewat sosial media. Jadi kalau kita nyanyiin begini, kalau orang dewasa dinyanyikan itu dan namanya disebut, biasanya mereka rasa terharu. Kalau perempuan pasti nangis lah udah, gitu ya. Itu biasanya nangis tuh, gitu, karena oh terharu, terus mereka bisa merasakan apa yang disebutkan tadi kan, panggilan sayang bunda, panggilan sayang ayah, gitu. Nah, kalau lagu ini ketika lagu ini dinyanyikan pada anak-anak, coba deh nyanyiin sama anak-anak. Anak-anak tuh kan akan seneng gitu. Mukanya biasanya yang kami lakukan itu anak-anak tuh mukanya langsung, "Hah? Wah, aku tuh istimewa banget ya. Ada yang menyebutkan namaku di dalam lagunya," gitu. Ya kita kasihlah perasaan istimewa itu sampai dia besar dan akan tahu bahwa lagu itu dinyanyikan untuk anak-anak lain juga kan gitu, namanya diganti-ganti. Musik bersama itu tidak terjadi kalau kita pakai sosial media. Karena di sosial media, kalau kita bicara kita harus bermusik bersama, orang tuh nonton. Sementara kalau kita datang langsung, ketika kita bilang, ayo kita bermusik bersama, kita betul-betul bisa minta melakukan mereka bermusik bersama di situ. Itu yang nggak kami dapat di sosial media mungkin. Jadi kita memilih untuk, ya kita jalan aja. Bagi peduli musik anak itu justru bukan sekadar hiburan, tapi gunakanlah, mungkin kita bisa bilang kembali musik anak itu seperti era-eranya Pak Kasur, Ate Mahmud gitu, untuk mengajarkan nilai-nilai, untuk mengajak anak beraktivitas, dan terutama di peduli musik anak mengingatkan bermusik atau berlagu, bernyanyi itu bernyanyilah bersama anak, jangan dibiarkan anak dapat CD, dapat dia nonton DVD atau sekarang gadget, menyanyi sendiri, tapi digunakan untuk aktivitas bersama. Buat teman-teman orang tua atau semua orang yang berusia di atas 18 tahun, ingatlah bahwa teman-teman itu punya tanggung jawab sebagai pendidik, karena it takes a whole village to raise a child. Kita nggak bisa menyerahkan pendidikan itu hanya pada sekolah, karena semua orang harusnya berperan sebagai pendidik. Salah satu caranya yang bisa dilakukan, kami cuma menawarkan bahwa musik itu udah banyak terbukti di berbagai penelitian mungkin bisa menggunakan musik. Caranya adalah dengan pilihlah musik yang sesuai nilai-nilainya menurut Anda, pilih untuk menggunakannya di saat atau merencanakan musik tertentu untuk digunakan di dalam kegiatan tertentu gitu ya. Dan yang terpenting adalah bermusiklah bersama anak, karena nggak penting seberapa banyak. Buat kami yang buka, nggak penting ada berapa banyak lagu anak di toko kaset, tapi yang lebih penting adalah berapa banyak orang tua dan orang di atas 18 tahun yang menyanyi bersama anak. Dan mungkin sekedar pesan untuk membuat menghilangkan keraguan bernyanyi bersama anak adalah ingatlah pitch control itu bukan urusan kita, karena untuk menjadi penyanyi gitu ya, itu butuh bakat. Tapi untuk menggunakan musik sebagai alat pendidikan dan berperan sebagai pendidik, itu butuh niat. Kalau saya cuma menambahin apa yang dibilang Mary dari Peter, Paul and Mary, kalau kita ingin mengubah masyarakat, mengajarkan mereka tentang keberagaman, tentang perdamaian, itu mulailah dengan anak-anak, katanya Mary.